As a young Indonesian generation, I have the obligation to preserve and develop our cultural heritage, especially in relations with today's sustainability and environment issue. Most people are tend to overlook our own textile artisans without realizing the importance and the true sustainability for Indonesian fashion industry that must include the three pillars of sustainability, from environment, social, until economy. Here I am, heading to Mojorejo Village in Pasuruan Regency, East Java. As a local born from Surabaya, in the same province as Pasuruan, I've never heard of this village before, until someone has introduced me that Mojorejo was once a famous village as a hand-weaving textile producer back in the 90s. Nowadays, we are living in a high technology era. Everything has changed. People tend to use technologies such as machinery to produce goods, and they knew that they can't compete with machines. In order for them to survive, they changed their way of thinking, from weaving sarong to mopping cloth. I'm on my way to meet Pak Subhan. He is one of the owners of hand weaving industry in Mojorejo Village. Gimana sih proses penanganan itu? Kalau ingin lebih jelasnya, kita lebih jelas, mari kita sebutkan ke dalam proses pembuatan materinya. Mari. Langkah pertama pembuatan proses materi itu kami butuh alat di pemintal. Ini apa itu Pak? Ini alatnya. Ini yang pemintal, terus pakannya, kemudian ini yang untuk dipintal. Apa itu namanya? Ini benang 1S. S, ini namanya kalau orang-orang namanya pakannya. Benang itu pembuatan materi. Kemudian kita butuh alat lagi, sekiran, sekir. Ini namanya alat sekir. Ini gunanya untuk memproses benang 1S. Beda dengan yang ini kan? Beda, kali ini kan benangnya lebih besar. Nah ini benangnya akan lebih halus dan kecil. Ini kan benang kepeng 1S. Halus sih Pak. Nah setelah ini, selesai, lalu di alat yang ketiga, ini alat tenun. ATM, alat tenun dan mesin. Ini kita tenun, kita mapernya. Inilah label yang ini. Benangnya beda ya Pak warnanya? Tergantung dari permintaan konsumennya. Bisa warna putih, bisa warna biru, bisa warna merah, dan juga bisa. Nah, setelah kita buat ini, baru kita pewarna. Warna ini, Pak. Yang ini ada dasarnya putih, jadi biru dan sebagainya. Celupkan gitu Pak? Celupkan, ya. Nah, dengan berbagai macam. Pak, dia pakai air, dia pakai garam. Saya lihat banyak yang biru, Pak. Tadi banyak permintaan yang minta biru, ya Pak? Nah, yang paling banyak, ramai. Iya, tuh. Lapor pakai apa itu warna biru yang paling ramai di sudah permintaan. Paling laris gitu ya, Pak? Iya, paling laris. Pan terampornya biru. Nah mungkin setelah itu, setelah kita warna, kita jemur. Kita jemur pakai alat matahari, sini matahari, alami. Alami, ya, alami. Jadi setelah kering, kita potong-potong per berapa senti, biasanya kan untuk standar. Kita ada yang ukuran tahu, ada yang tidak ukuran tahu. Sesuai dengan kita konsumen. Itu kita jahit karena alat-alatnya yang kayak itu. Setelah itu kita lipat, kita kemas perkot. Ini bapak-bapak ini bisa menghasilkan berapa meter kain pak untuk per harinya? Biasaan yang kita ya kayak siapa yang kita itu ada kurang 300 meter. 300 meter, Pak. Kalau
pemakaiannya fit, bagus tuh bisa dapat 100 meter. Panjang juga, Pak. Panjang, kadang kan potong-potong. Mungkin untuk laki yang anda lebih puas dengan proses pembuatan lapennya. Monggo. Iya, sudah itu saja, Pak. Saya sekarang menjadi digital. Terima kasih ya, Pak. Ya, sama-sama. Next to Pak Subhan's hand weaving home industry, there is also another community that produces cotton mop refill. My journey continues to Wonosari and Mojorejo Village, visiting home industry batik artisans. Dari kelompok kreatif Desa Wonosari, Kecamatan Gondang Wetan, Kabupaten Pasuruan, mengadakan kegiatan membatik bersama yang ada di desa ini. Melatar belakangi kegiatan ini adalah karena banyaknya ibu-ibu di sini yang menganggur, maka kami dari PNPM mengadakan sebuah pelatihan. Kebetulan pelatihan yang kami tuju adalah membatik. Pelatihan ini kita mulai atau kita laksanakan pada awal tahun 2015 yang beranggotakan 15 orang. Hasil daripada membatik ini cukup bagus dan cukup membanggakan dan diterima oleh masyarakat. Sehingga untuk membuat nama, kita beri nama Batik Salwon. Yang melatar belakangi bahwa Wonosari adalah merupakan desa penghasil salak. Salwon adalah persingkatan dari salak Wonosari. Dengan adanya kegiatan ini cukup membantu bagi ibu-ibu untuk memperoleh penghasilan setiap harinya. Ibu rumah tangga, tinggal saya di Desa Karangploso, Kelurahan Rong. Sehari-hari saya sebagai ibu rumah tangga dengan dua orang anak. Saya memiliki kesibukan sehari-harinya itu membatik. Membatik di dusun kami ada persatuan batik ibu-ibu rumah tangga yang untuk mengisi waktu luangnya sehari-hari itu digunakan membatik sambil menjaga anak-anak, sambil mengerjakan pekerjaan rumah tangga yang lainnya. Kita bikin suatu perkumpulan antar ibu-ibu itu membatik sehari-hari. Sekarang saya ini lagi berada di Desa Mojorejo. Di Desa Mojorejo itu juga masih satu kelurahan dengan saya yang Karangploso di Ngerong itu. Di sini ada teman saya juga yang sehari-harinya ikut perkumpulan batik itu. Nah, kita biar tidak jenuh, biasanya kita pindah-pindah membatiknya. Kadang di desa kami Karangploso, kadang di Desa Mojorejo. Selama ini batik kita perkenalkan ke anggota-anggota perkumpulan ibu-ibu atau di perkumpulan perangkat-perangkat desa kami dulu selama ini. Saya Ibu Nurul Husna ini bersama dengan Ibu Isna ini. Awalnya saya ikut batik itu ikut pelatihan di kelurahan saya, Desa Betas, selama 3 bulan. Nah, habis itu saya bergabung dengan Ibu Endang sama Ibu Isna ini sama teman-teman sama rekan-rekan yang lain. Nah, awalnya saya ikut batik itu ada keunikan di dalam batik tulis. Lah, makanya saya ikut belajar, saya ikut tekun di batik. Awalnya ada keunikan yang lain lah daripada yang batik-batik yang lain, misalnya di batik Madura itu. Makanya saya ikut terus sampai bergabung di Desa Karangrejo.
alhamdulillah ya cukup apa batiknya cukup hasilnya cukup baik. Terkadang saya kerepotan di rumah sendiri tidak ikut di Karangrejo. Exploring hand weaving and batik artisans village, I gained a whole new experience that Pasuruan Regency do have a decent batik and hand weaving home industry. I hope this film can increase the awareness of people, especially young generations like me, and obviously future generations, where appreciation to these artisans are important for cultural sustainability in this modern world.